seorang wanita pensiunan PNS yang bertugas di RS Ripai Abdullah Sungai Kundur, Banyuasin, mengaku menjadi korban tindak pidana kejahatan perbankan dari salah satu bank swasta di Kota Palembang. Maimunah, warga Perumnas Griya Sejahtera, Kelurahan Mariana, Ilir, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, merasa ditipu terkait dengan tenor peminjaman kredit yang setiap bulannya dipotong dari dana pensiunnya sebagai PNS. Atas itu, ia sudah melaporkan ke Polrestabes Palembang yang ditangani Satreskrim Unit Pitsus Polrestabes Palembang pada Agustus 2022 lalu dan sudah melakukan gelar perkara pada Januari 2023. Maimun mensinyalir ada top up atau melakukan pinjaman baru yang dirasa tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, di mana nilainya mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, dengan tudingan pihak bank memanfaatkan surat kuasa yang ditandatangani diduga juga palsu. Maimun mengaku akibat permasalahan tersebut sudah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Yofi F. Rizal, atas kerugian yang dirasa oleh korban, pihaknya bahkan telah melayangkan somasi kepada pihak terkait, baik kepada Bank BUMN maupun terhadap PT Taspen selaku pihak yang mengeluarkan dana pensiun. Namun dari pihak bank swasta tersebut tak kunjung ada respon, sedangkan pada PT Taspen mereka menegaskan jika permasalahan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. UPF Rizal membenarkan permasalahan yang dialami oleh kliennya dan bermula pada Juni 2016 lalu usai pensiun dari PNS, di mana kliennya itu mengajukan pinjaman kredit ke bank swasta yang dilaporkan tersebut senilai 220 juta rupiah. Dalam perjanjian kredit tersebut, jika kliennya harus membayar cicilan kredit sebesar 3,480 juta rupiah per bulan yang dipotong langsung dari uang pensiun pelapor sebesar 3,770 juta rupiah dengan tenor selama 180 bulan atau 15 tahun. Namun baru berjalan 2 tahun, tepatnya 2018 lalu, ada lagi persetujuan pemberian kredit terhadap kliennya sebesar 77,7 juta rupiah, namun kali ini berupa pinjaman koperasi simpan pinjam masih milik anak perusahaan bank swasta tersebut. Sementara saat dikonfirmasi terkait laporan dugaan tindak pidana perbankan yang dimuat Maimun ini, Kasareskrim Polrestabes Palembang Kompol Haris Dinza melalui Kanit Pitsus Ibtu Lady Utomo menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. Sementara itu, terpisah juga dikonfirmasi kepada pihak terlapor KCP KB Bukopin Cabang Palembang yang langsung ditanggapi oleh Branch Manager KB Bukopin Palembang, Munarko Maladi, menjelaskan pihaknya telah memberikan penjelasan yang detail kepada pihak unit Pitsus Polrestabes Palembang. Munarko mengira perkara yang menimpa pihaknya itu sudah selesai sebab tidak sama sekali terjadi adanya dugaan malah administratif yang dialami oleh nasabah tersebut. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.